Cibutigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari panitia, saya ketua panitia Sevendai Katik Mentari, mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan baik moral maupun material, terutama sekali bantuan dana untuk pelaksanaan Tabligh Akbar bersama Al Ustadz Abdul Somad. Terutama sekali di sini kami selaku mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para tokoh-tokoh kami dari perantauan dan sanak kami dan seluruhnya yang ada di perantauan yang telah memberikan bantuan sumbangan berupa dana untuk pelaksanaan Tabligh Akbar bersama Al Ustadz Abdul Somad. Ada bantuan itu dari perantau kita dari Palembang, dari Muara Enim, dari Pekanbaru, IKL, IKALTI, dari perantau kita Jakarta, perantau kita dari Medan, Sukabumi, Palembang. Itu telah memberikan bantuan dan juga banyak lagi dari para perantau kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan donasinya, bantuannya, baik secara langsung maupun melalui rekening. Alhamdulillah itu sudah sampai ke panitia pelaksana. Dan juga terima kasih kepada seluruh para donatur kita, dermawan kita yang ada di kampung halaman, di Nagari Lawang, Tigo Balai, dan juga di Kecamatan Matur. Baik itu pengusaha-pengusaha, lembaga-lembaga, kemudian seluruh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mulai dari sekolah-sekolah, termasuk anak-anak kita juga mengumpulkan infak dari pengusaha tebu, dari kilang tebu, dari kelompok-kelompok, majelis taklim, PKK, para santri, dari masjid-masjid, musala, dan juga dari pertemuan-pertemuan wirid yang diadakan di Kenagarian Lawang, terkhususnya di Jorong-Jorong, baik Jorong Buayan, Jorong Pabatuangan, Jorong Gajah Mati, Ketaping, Lawang Tuo, Batu Basa, semuanya ikut andil memberikan bantuan baik moral maupun material. Sehingga pada sampai saat ini alhamdulillah dana kita sudah mencapai 70%. Insyaallah kita berusaha terus karena pendanaan mengenai Tabligh Akbar ini cukup besar yang kita usahakan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah acara kita sukses dari awal sampai akhir yang telah kita laksanakan melalui tahapan-tahapan persiapan-persiapan. Di Hamin 2 ini kita akan melaksanakan persiapan final, yaitu finishing tentang persiapan di lokasi. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya acara kita sukses dari awal sampai akhir dan kita dapat semuanya Nagari Anak, Nagari Lawang itu bersyukur karena kedatangan Ustadz Abdul Somad ini sangat dinanti-nantikan terkhusus bagi masyarakat Lawang dan Tigo Balai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.